awalnya ikut-ikut teman-teman belajar jualan kaos. Terus kita partner dengan teman-teman sablon sama konveksi. Tahun 2020 baru produksi sendiri. Produksi, beli alat, sampai akhirnya kita punya produk sendiri dengan desain khusus katakala Jawa. Semangat awalnya mungkin itu ya apa dari teman-teman, sedangkan saya juga suka fashion kaos, terus desain kaos. Saya juga senang desain kaos, akhirnya saya tuangkan ke media kaos untuk desain saya. Terus lambat laun punya produk yang konsepnya adalah kata-kata Jawa Guyon. Inspirasinya biasanya dari teman-teman ngopi, dari warung, dari bercanda-bercandaan itu saya tangkap dan jadikan inspirasi buat desain kaos. Contohnya kemarin Wedirai Wani Silet, itu gambarnya gambar silet. Terus tukang maidu, ada tukang maidu. Terus ada lamis. Terus yang ini Kutha Kediri, tapi aksara Jawa. Karyawannya dari warga sekitar, yang satu dari anak saya, yang dua dari warga sekitar, teman-teman Karang Taruna. Alhamdulillah permintaan sampai hari ini dari dinas, dari Pemkot, terus dari teman-teman komunitas, dari event-event, alhamdulillah dari teman-teman juga banyak yang gabung jadi reseller. Produksi minimal, kalau untuk minimal atau rata-rata itu 500 piece kalau hari biasa. Tapi kalau hari tertentu, kalau ada hari besar, terus ada event-event dari dinas, itu lebih 500 piece. Mungkin jatuh bangunnya, ya kalau kita mendalami wirausaha, biasanya kan kita salah cetak, kita harus kasih ganti rugi. Terus dari teman-teman order, kita harus modali dulu. Terus kadang nggak bayar. Nah, ini jatuh bangun ini menjadi suatu pembelajaran. Kita mengenal Kecakot, alhamdulillah saya juga gabung di Karang Taruna, Kecamatan Kota, yang singkatannya Kecakot. Nah, akhirnya saya bikin brand kaos Kecakot. Itu saya ganti singkatannya Kemasan Cak Kota. Nah, akhirnya saya memperkenalkan untuk jajanan kaos Kecakot lewat teman-teman Karang Taruna. Nah, kebetulan dari teman-teman itu juga banyak yang gabung jadi reseller. Kalau saya posting, teman-teman semuanya juga posting. Itu dulu yang memperkenalkan produk Kecakot. Alhamdulillah desain-desainnya langsung diterima masyarakat karena desain-desain khas Jawa Guyon, dan itu momen waktu adanya lagu-lagunya masih dikempot. Momennya pas. Kalau pas buntu itu biasanya saya browsing artikel-artikel kaos yang bercanda-bercanda seperti itu. Untuk pengembangan, alhamdulillah ini Kecakot sudah daftar merek dan proses haki. Terus ini sudah masuk Shopee sama TikTok Shop. Lah, ke depan mungkin untuk bulan depan kita juga tambah tim, rekrut tim untuk tim desain, juga untuk tim packaging juga nambah, terus admin juga nambah.